Kita kalau dia menggunakan taktik begini, kita boleh kesan. Sebab kita boleh melihat rekod, history daripada telefon bimbit. Kalau dia keluar dan masuk balik hanya dalam beberapa minit, maka kita juga boleh mengenakan tindakan compound ke atas mana-mana individu yang menggunakan taktik sebegini. Sebab kalau jarak masa antara dia keluar dan masuk semula tu lama, yang itu kita boleh terima kerana tempoh jangka masa yang telah diberikan oleh MKN itu, yang itu yang perlu dipatuhi. Bukan dengan menggunakan taktik-taktik begitu. Sebab ini hari pertama, mungkin hari-hari lain mungkin akan ada yang menggunakan taktik sebegini. Kita nasihatkan mereka supaya tidak perlu melakukan perkara sedemikian kerana kita sentiasa melihat MySejahtera. Sebab di tempat di mana capaian internet yang memuaskan, mereka tidak ada pilihan lain. Sekiranya mereka ada smartphone, hanya menggunakan MySejahtera sahaja dibenarkan, diwajibkan. Tetapi kalau mereka tidak ada smartphone, maka buku manual itu dibenarkan. Jadi ini yang perlu diambil perhatian kepada semua pengunjung dan juga mana-mana individu yang ingin memasuki kompleks membeli belah ataupun mana-mana premis yang dikategorikan sebagai perlu mematuhi SOP perdagangan sektor peruncitan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan dan juga Majlis Keselamatan Negara.